Padahal surganya belum dibuka, tapi terumpah bila sudah diperdengarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun bertanya kepada Bilal, amalan apa yang menyebabkan suara terumpahmu di surga itu terdengar? Lalu Bilal menjawab, aku tidak pernah meninggalkan wudu kemudian sholat dua rakaat. Yang di kemudian hari amalan ini disebut sholat sukrul wudu. Disebut sukru berasal dari kata syakaro, bersyukur. Bersyukur karena diberi kesehatan, bersyukur karena diberi kesempatan untuk berwudu, bersyukur karena diberi air. Yang proses turunnya air itu lama, dan tidak ada orang yang bisa sampai hari ini pun menurunkan hujan. Oleh karena itu Bilal mewujudkan rasa syukur terhadap air itu, selain diminum, kemudian digunakan untuk berwudu. Setelah berwudu, dilanjutkan dengan syukur berikutnya, yaitu sholat. Makanya disebut sholat syukrul wudu.